Eh so, Del. Diomongi sing enak-enak. Aku kon ngene dong. Ini mancing keran tujuh, Pak. Eh? Keran tujuh. Auto spot boy lah, aja tekan tujuh. Ya. Auto spot. Auto spot. Spot ngerti ya? Suka pendidikan olahraga tepak bola, jadi ini spot. Monggo donasinya. Yo, aja diomongi sing enak-enak. Biasa baik. Iya. Ya. Ini kuning dari Plumbungan Legend ya. Iya, Plumbungan Legend. Ayo 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 ayo. Ah, itu pendukungnya. Ayo 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 ayo. Ayo ayo. Ya, ini turnamen paseduluran Pantura di lapangan Mbah Gede Melengse Sidaharja. Peserta Melengse ya, Melengse. Peserta hanya 8 dan kebetulan ini adalah pertandingan semifinal pertama. Delta kaos biru melawan Plumbungan Legend kaos kuning. Kedudukan masih 0-0 babak pertama. Yuk kita lihat di babak kedua. Ya, pesertanya hanya 8. Ya, itu wasit sudah persiapan babak kedua. Ya, ini babak kedua. Kedudukan masih tetap 0-0. Masuk Delta nomor punggung 4 di sana dari Putra. Putra umpan bebasan kali ini, Bu. Iya, Safi Indra Cahya. Eh, lari. Lari. Sudah dilakukan tinggi memumpung kali ini, Bu. Di heading saja. Kembali namun kembali berebut bola lagi kali ini, Bu. Baik Plumbungan maupun Delta memutar-mutar badannya 185 derajat Celsius. Kembali serangan dari Delta. Coba keeping kanan, keeping kiri. Kembali memutar-mutar badannya. Ahai, sudah. Apa yang terjadi? Kembali dibantu saja oleh seorang Anas. Ke depan saja kali ini, Bu. Muncul nomor punggung 4. Kembali Putra. Ahai lagi masuk nomor punggung 19. Muncul lagi lah Soam. Soam. Umpan silang Monas kali ini, Bu. Ancang-ancang. Sudah dilakukan. Kembali masih ada Kanden. Ahai. Kembali masih Kanden berebut bola dia di sana dengan nomor punggung 12. Ahai ada Rizal. 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 Umpan ke belakang saja dia di sana kepada siapa? Oh, namun ke bawah saja. Dapat diblok saja oleh Ujang Utami. Kembali muncul Ujang Utami. Di heading saja lagi kali ini. Selamat jalan daripada Plumbungan Lapsi. Kembali. Ahai. Kembali umpan ke belakang saja. Ya halo bola kepada Kanden. Ahai menghidupkan sektor rahmat dia di sana. Kembali rahmat beradu cepat dia di sana. Ya, back Delta melakukan pelanggaran maka dihukum penalti akan dilakukan pemain dari Plumbungan Legend. Iya, gol 1-0. Dihalau lagi kali ini, Bu. Ancang-ancang sudah dilakukan. Sudah dilakukan ke tengah saja. Berduel dia di sana. Terjadi prahara. Terjatuh dia di sana, tersungkur. Kenapa kok kami pemainnya oh citra? Ya, rupa-rupanya terjadi benturan atau clash dan semoga tidak terjadi apa-apa dan bisa melanjutkan pertandingan pada sore hari ini, Allahumma. Ya, diambil travel kali ini, Bung. Para wasit dari Aspak sudah dilakukan Elul. Ya itu udah keluar, bisa masuk. Pemain kata. Rupa-rupanya bisa makan kejutan oleh pemain daripada Delta kali ini. Sayang sekali. Sehingga para pemain ditandu. Yeah.
Iya, ditandu keluar risa-risanya. Iya, sudah dilakukan dalam dua sepakan bola mati, ditangkap dengan pergantian. Pergantian. Leon Ahai. Ahai kali ini. Pergantian. Pergantian pemain. Eki keluar digantikan Bogi. Eki tadi sudah keluar ditandu. Masih Su M, pemain tua yang berbakat kali ini Bung. Su M, Ahai ke tengah saja. Oi, dapat gangguan dari Najib. Umpan saja kepada Ganden. Ahai, umpan antar benua antar provinsi kali ini Bung. Ada Rahmat dilempar lu Rahmat. Rahmat. Terlalu lama dia di sana. Oi, muncul dia di sana Melon. Cepatnya. 44 karat. Telah hilang sirna musrah kali ini Bung dan menghasilkan tendangan gawang cepat saja kali ini Bung. Ahai ke sek. Ya kali ini sudah dilakukan oleh Najib. Ahai umpan lagi corner bola Najib ke shooting. Ahai kali ini tinggal ini Bung lepas ke dalam. Ahai kepada Sofyan bukan rupanya. Ohoi mendapat apa itu kali ini Bung? Oh terjadi foul kali ini Bung oleh pemain daripada Suam. Lako. Ancang-ancang sudah dilakukan. Sip. Ya, penonton bola ini penyemangat. Kembali ada Elul kali ini menguasai Elul. Umpan pada seorang Ganden Rahmat Ganden. Oh sudah dia di sana ancang-ancang. Andi kepada siapakah dia di sana? Oh di heading saja oleh Sofyan. Ganden dia di sana. Umpan kepada sudah usai pertandingan di babak yang kedua dan akan diadakannya adu penalti. Umuman kepada para penonton bola apabila ya skor 1-1 untuk semifinal pertama yaitu Delta Kuning skor 1 dan Plumbungan Legend Delta Biru. Plumbungan Legend itu kuning 1-1 maka dilanjutkan dengan adu penalti. Ya, demikian saja pertandingan semifinal di Suradadi ya SLB yaitu sepak bola lokalan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Oto Sport Bagan.